Jenengan buka sih tahun pira ya, Kak? Pinten nggih kurang aku 20 tahunan lah. 20 tahun ini sebelah kuburan kan ya. Channelnya Kang Sarwono lur, Kang Sarwono tidak je arep madang awan lur, petang elih, kebetulan pas lewat ya yang biasa ya, Kang Sarwono mangan nang mie ayam Pak Kamsir ya, neng ini juga menunya komplit lur, anak ST jeruk lan lian-liane lur, alamatnya nang buri pom bensin biasa atau sebelah lapangan biasa lur, oke lur, ditonton terus lur, let's go. Oke lur, ini cara proses bikinnya mie ayam Pak Kamsir ya. Nah ini mie ayamnya, ini langganannya Kang Sarwono nih dari Banjarnegara, tuh tuku hari ini dari selangganan, awit nangar kuburan, sebelah kuburan kan kayak suwe banget. Oke lur, ayamnya kayak mantap, tidak diragukan lagi. Kang Sarwono kacang karo sayur no. Pakai kaldu ayam kan ya, mas biasa ayam, ya. Biasa. Pinginan enten ing nitip anu enggak nyenengan nggih mas. Ya biar grab iki. Oh nggih nih kok. Nggih karo grab nggih. Sate kapal. Ya. Aku tambahin nah, ini kacangnya, Mas. Jenengan buka sih tahun pira ya, Kak? Pinten nggih, kurang aku 20 tahunan lah. 20 tahun ini sebelah kuburan kan ya, min aku ya. Nggih. Kan sebelah kolam ya. Iya, sebelah kolam pemancingan. Ya, jalannya memang pindah-pindah. Sini seporsi piring ya Pak? Satu porsi 9.000 mas. Oke, 9.000 lur, 10.000 jujur. 10.000 jujur. Kalau hashtag 2.000 jujur. Oke. Mangga Mbak, Mas, Ember. Mangga Mas. Lalain madang mangan mie ayamnya Pak Kamsir ya, ajak lalain berdoa di situ lur ya. Oke lur, campuri kecap lur. Kecap saus ya. Sambelnya sidik baik. Berhubung Kang Sarwono makannya nggak pakai ayam, tapi enak. Ada kacangnya, nih, kacangnya ada dulu. Mantap.
ayam bakar sih itu di sini ada kacang. Serainya itu kerasa pedes, rempah banyak rasa, dia mau habis dulu, enak tenan pokoknya. Bagi dulu Kang Sarwono merapat biasa, lebih tepatnya sebelum kompetisi biasa, sebelah lapangan biasa. Ini kalau hari-hari biasa 200 mangkok habis. Bukan lho.